Jago 110 meter lari berpagar negara, Raizam Shah Wan Sofian akui terdapat sedikit kekangan untuk menjalani latihan secara sempurna akibat peningkatan kes COVID-19 di Sabah. Bagaimanapun, Raizam meluahkan kepada Muiz Aziz bahawa dia sedang berbincang dengan lembaga Sabah bagi memudahkan prosedur latihan tersebut bagi dirinya dan atlet Sabah yang lain. Okey, masalah gym ni, saya training di Kota Kinabalu di Likas. Okey, di tempat gym Likas tu sekarang Hospital Queen tengah guna untuk pesakit-pesakit COVID. So, gym tu berada di sana. So, susahlah untuk agak susahlah untuk pergi gym untuk atlet-atlet yang sukma macam saya. Macam sekarang gym kurang. So, saya mau dapat performa yang dulu balik pasal bulan 2, pasal bulan 1 tu mungkin agak terganggu sikitlah. Iyalah, Nesen di Sabah beritahu saya pinjam barang-barang di lembaga sukan dan lembaga sukan kasih pinjam untuk bawa pergi track lah. Itu so far itu sahaja. Itu perkongsian Raizam apabila tidak mampu menjalani latihan secara sempurna disebabkan kekurangan peralatan gimnasium bagi membantunya kembali ke tahap terbaik. Bagaimanapun, Raizam menegaskan bahawa dia tetap akan berada di Sabah dan tidak akan turun berlatih di Kuala Lumpur walaupun kes COVID-19 di Sabah semakin meningkat kerana tanggungjawabnya terhadap keluarga. Menjelang kejohanan olahraga di Perak bulan depan, Raizam masih tidak membuat keputusan sama ada ingin sertai kejohanan tersebut akibat situasi terkini yang dihadapi oleh Sabah. Mungkin saya akan pergi kompetisi Perak Open next month, bulan 11. 50-50 lah. Saya pun saya tahu badan saya sekarang. Saya rasa saya tidak berapa speed macam bulan sebelum ni. So, mungkin kalau saya lari pun sana mungkin dalam 14.4, 14.5 lah. Tidaklah fit sangat. Apa, kalau saya pergi pun, saya akan cuba dapat feeling balik, rhythm saya rentak semua. Itu yang saya mahu lah. Saya tidak mau fikir saya menang atau kalah. Kalau saya kalah, it's normal lah. Tapi kalau boleh, biar yang junior-junior saya ni lagi semangat. Kalau dia menang sama saya, lagi dia semangat. Itu yang paling saya suka. Sebab kenapa? Umur saya sudah 32. Saya mau pengganti baru sekarang.